我奉命执行首次载人飞船飞行任务，准备完毕，待命出征，请指示中国人民解放军航天员大队航天员。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kembali terbukti. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan dari manusia, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang Li Wei adalah seorang pejabat militer besar di China. Oleh program luar angkasa China, ia lalu ditugaskan menjadi pilot umum di China National Space Administration Astronaut untuk misi pengorbitan dan penelitian di luar angkasa. Ada hal yang menarik ketika Yang Liwei berada di luar angkasa, yaitu ia mendengar suara objek bintang yang berbunyi seperti suara mengetuk pintu. Ia lalu mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ternyata suara tersebut berasal dari bintang pulsar yang posisinya cukup jauh dari pesawat mereka. Berikut adalah suara bintang yang ditangkap oleh mikrofon ultrasonik yang dipasang di pesawat Yang Liwei. Setelah astronot Yang Liwei kembali ke bumi, anak istri ditinggalkan, biaya besar dikeluarkan, dan nyawa menjadi taruhan, dan segala pengorbanan yang ia lakukan, ia mengklaim bahwa ialah orang pertama yang mendengar suara bintang mengetuk, dan mengklaim ialah manusia pertama yang memberitahu penduduk bumi bahwa bintang di luar angkasa bersuara seperti orang mengetuk pintu. Namun, Yang Liwei terkejut bukan kepalang. Ternyata, orang yang pertama kali mengetahui suara bintang mengetuk pintu itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup 1400 tahun yang lalu, di mana teknologi roket luar angkasa belum ada. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Tuhan semesta alam tentang bintang yang mengetuk melalui Al-Quran, yaitu surat At-Tariq, yang artinya bintang pengetuk. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. Yes, this star, which is called Tariq, sounds just like the sound of the door being knocked by someone. The most interesting side of this is that the word of Tariq in Arabic language means the knocker on the door. In fact, the word Tariq stems from the root of the verb tark. Tark means knocking strongly, slamming audibly. According to this, Tariq basically means the one who beats strongly, just like beating with a knocker and knocking on the door. How could today's discovery of the sound of the star, which is in the form of door knocking of named as Tariq, meaning door knocker, 1400 years ago, be explained since there was no science or technology then? If we regard the Quran as human word, God forbid, we must also accept that Prophet Muhammad, peace be upon him, recorded these ultrasonic sounds with the equipments that perceive high frequencies 1400 years ago and called them Tariq, but there is no single human being on earth who could accept this idea. والسماء والطارق
وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق